Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans setia Ikatan Cinta, khususnya fans Arya Saloka dan juga Amanda Manopo, dimanapun kalian berada. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur serta dimudahkan rezekinya, amin. Oke guys, berjumpa kembali bersama Bang Mimin yang di setiap harinya akan memberikan kabar terbaru, terupdate dan yang pastinya terhangat seputar Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Jangan nonton kalau kalian semua tidak ingin terbawa perasaan melihat tingkah romantisnya Amanda Manopo dan juga Arya Saloka. Manjanya si cantik Amanda Manopo saat di hadapan Arya Saloka bikin fans sejagat raya terbawa perasaan. Nah guys, untuk kalian semua yang sedang menyaksikan video ini, jangan skip video ini karena kalian semua pastinya akan terbawa perasaan melihat tingkah romantisnya Amanda Manopo saat sedang berada di hadapan Arya Saloka. Nah guys, namun sebelum lanjut ke dalam topik pembahasannya, alangkah baiknya kalian semua tekan dulu tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like serta nyalakan lonceng notifikasinya, supaya bertujuan agar kalian semua mendapatkan notifikasi pertama dari channel ini. Oke guys, kita kembali ke dalam topik pembahasannya. Terlihat dalam adegan Ikatan Cinta, yang dimana ketika Amanda Manopo sedang memilih baju, namun Amanda Manopo sangat pusing sekali memilih baju yang cocok untuk pergi bersama Arya Saloka. Tak berselang lama Arya Saloka pun datang ke kamar dan mendekati Amanda Manopo. Kemudian Arya Saloka bertanya kepada Amanda Manopo kenapa dirinya sampai sepusing itu. Ternyata Amanda Manopo pusing karena sibuk memilih bajunya itu sendiri, karena Amanda Manopo takut terlihat gemuk dan takut terlihat jelek. Kemudian Arya Saloka menyebutkan kalau Amanda Manopo mau bagaimanapun tetap terlihat cantik. Kemudian Amanda Manopo pun bersikap manja di hadapan Arya Saloka. Amanda Manopo bilang kepada Arya Saloka, apakah benar aku ini cantik? Arya Saloka pun menjawab, kamu itu walaupun gendut dan sedang hamil, kamu tetap terlihat cantik. Namun dengan manjanya Amanda Manopo berulang kali bertanya kepada Arya Saloka kalau dirinya apakah memang benar cantik. Arya Saloka pun sudah beberapa kali menjawab pertanyaan dari Amanda Manopo tersebut. Arya Saloka kembali menjawab kalau Amanda Manopo memanglah sangat cantik. Mau bagaimanapun Amanda Manopo tetap terlihat cantik. Dengan sikap manjanya Amanda Manopo berterima kasih kepada Arya Saloka sambil mengelus-ngelus pipi Arya Saloka. Kemudian Arya Saloka pun langsung menyuruh Amanda Manopo untuk mengganti bajunya tersebut. Nah guys, siapa yang tidak baper melihat adegan tersebut? Jangan lupa untuk berikan tanggapan kalian sebanyak-banyaknya di kolom komentar ya guys. Nah guys, nampaknya sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Sebelum Bang Mimin pamit undur diri, alangkah baiknya untuk kawan-kawan semua meninggalkan jejaknya dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Nah guys, sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.